raya dalam rangka perayaan Ibad Natal. Tema itu memang dikutip dari lagu. Dan tema malam pada hari ini juga pagi ini dikutip dari satu lagu, Sign Jesus Sign. Dan after khotbah kita akan menyanyikan bersama-sama setelah pengakuan iman. Kalau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bisa bersinarlah Yesus bersinarlah ya boleh juga bercahayalah Yesus bercahayalah kalau glowing glow itu uh, tidak cocok walaupun ada gereja glow nggak cocok glowing itu glow itu tidak kualitas kata glowing dengan signing sign berbeda nanti saya jelaskan Nah, ada subtopik atau subtema saya sampaikan Injil adalah cahaya orang percaya dalam kegelapan dunia. Ini absolut. Injil adalah cahaya, sinar, sinar orang percaya dalam kegelapan dunia. Tidak ada sinar lain. Walaupun ada perusahaan Sinar Mas, tidak ada sinar lain hanya ya menggunakan nama tapi Injil adalah benar-benar cahaya atau sinar orang percaya dalam kegelapan dunia ini. Bapak bukan kita membaca firman Tuhan. <tuh> Dari dua bagian. Yohanes pasal 8 ayat 12. Dan Matius pasal 5 ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan disebut firman demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin, tidak mungkin, tersembunyi. Ya pasti nampak, kamu pasti nampak, kalau tersembunyi, ya nggak mungkin. Ya, lagi pula orang, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, nggak ada itu. Melainkan di atas kaki Dian, ya, di atas kaki Dian, di tempat, bukan untuk dilihat, tapi untuk membuat kita melihat dunia, terlebih melihat Tuhan. Kadang-kadang kaki Dian ini hanya showing, kan? Tapi tidak, kaki Dian itu bukan untuk dilihat, tapi dia membuat kita melihat, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan dengan pernyataan demikian, hubungan antara Kristus dan gereja. Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, next, kamulah terang dunia. Ini satu uh, satu pernyataan dari Tuhan. Akulah terang dunia. Ya, kamulah terang dunia. Bapak Ibu, kalimat ini menegaskan mengenai ego ini e dalam bahasa Yunani. Tapi saya perlu sampaikan, mungkin ada antara Bapak Ibu yang belajar teologi ya, supaya tahu, supaya ingat, bukan, tahu, supaya ingat. Ego Emi itu, aku adalah, akulah terang dunia, akulah kebangkitan hidup, akulah jalan, akulah, akulah. Mungkin ada sekitar tujuh atau delapan kata, akulah, akulah. Akulah Alpha Omega, ini pernyataan mutlak. Kenapa? Tidak ada yang lain. Akulah terang dunia. Kenapa? Tidak ada yang lain. Terang satu-satunya. Terang satu-satunya. Itu bahasa. Kamulah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Tuhan. Dan kamulah terang dunia. Saya kalau pegang ini, kemudian lupa pegang ini, ini agak gangguan. Terima kasih. Ya, sekali lagi Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia dan kamulah terang dunia. Terang yang dimaksud sini, terang yang sesungguhnya bagi dunia. Tidak ada terang. Hanya istilah saja, hanya kata terang. Cahaya, sinar, hanya kata. Tapi yang namanya true light, terang yang sesungguhnya hanyalah Kristus dan saudara. Hanyalah Kristus dan gerejanya, saudara dan saya, terang sesungguhnya. Dan orang berusaha mencari terang sesungguhnya, nggak dapat, Tidak mungkin. Karena ini sekali seperti tadi malam, tidak mungkin dicari, tidak mungkin dibuat, tidak mungkin. Tapi diberikan, terang itu diberikan, itu namanya anugerah. bapak ibu sekalian, garis besar kotbah saya, saya akan ajak kita menjawab enam pertanyaan. Yang pertama. Apa kehendak Tuhan bagi kita sebagai terang? Ya. Yang kedua, apa arti terang itu? Yang ketiga, apakah terang itu bersinar atau bercahaya? Yang mana which one, ya? Yang ketiga, keempat, mengapa dunia perlu diterangi? Atau harus diterangi? Mengapa dunia perlu terang? Yang kelima, apa resiko menjadi terang yang bercahaya? Ada resiko. Dan yang terakhir, bagaimana terang itu ber kita terang kita bercahaya? Kita mulai pada pokok yang pertama, pertanyaan pertama, dan kita berharap dijawab oleh Alkitab. Saya tidak menjawab karena tidak mungkin dijawab oleh manusia. Tidak ada enam pertanyaan ini, saudara. Saya tidak mungkin menjawab dan tidak bisa menjawab karena tidak ada jawaban, hanya jawaban Alkitab. Apa kehendak Tuhan bagi kita sebagai terang? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, kata Shine. Dalam bahasa lain lembaga Alkitab Indonesia menyebutnya bercahaya. Ya, bershine itu bersinar juga. Ya, lai lembaga Alkitab Indonesia dalam, dalam Alkitab kita, bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu. Orang percaya adalah terang dunia. Yesus Kristus pun terang dunia. Sama. Tapi tidak sederajat, not equal, tapi sama bahwa kita adalah terang dunia Yesus Kristus pun terang dunia. Ini bukan kataku, kata Tuhan ini sendiri. Namun berbeda, nanti saya terangkan. Orang percaya sekali adalah terang dunia dan ini merupakan mandat atau kepercayaan Tuhan kepada kita spesial, ya yeah. saudari so, spesial. Saya pun dibuat spesial. Kenapa? You are the light. Engkau terang dunia, spesial. Dan untuk apa? Menerangi kegelapan dunia. Kenapa? Karena tanpa terang, ansin, tak seorang pun melihat. Kita padankan lampu ini. Kita ambil kata yang mungkin masih ada terang sih dari luar. Tapi ambil kata gelap gulita. Tak seorang pun melihat. Ansin, dunia ini ada mata. Tapi nggak bisa melihat ada pikiran tapi tidak bisa melihat yang dipikirkan dunia ini dunia ini yaitu manusia tidak dapat melihat sekalipun punya mata tidak dapat mendengar sekalipun punya telinga kata ya saya tidak punya pikiran sekalipun punya main punya otak kenapa karena hanya dapat melihat dengan cahaya spesial. Cahaya khusus. Dan cahaya itu dari Tuhan. Bapak Ibu, karena itu berkaitan saya diingatkan dengan satu lagu. Next ya. Yesus menginginkan daku. Boleh gak kita nyanyi tanpa tanpa musik? Yesus menginginkan daku. Terlalu tinggi ya. Pak Yohanes, eh, Pak, Pak Christian ini. Atau terlalu Gak usah pakai musik, tapi terlalu tinggi lah. Saya bukan penyanyi. <tuh> saya juga bukan pengkhotbah, Hanya pemberita beda loh pengkhotbah itu bayarnya tinggi kalau pemerintah nggak dibayar <tuh> ini orang menado, ngomongnya gaya-gaya Medan ya boleh Yesus menginginkan daku bersinar bagimu dimanapun ku dimanapun Ku mengenangkannya bersinar 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 itulah inilah kehendak Yesus ya kehendak Yesus bersinar bersinar aku bersinar terus ini Nanti juga uh, hamba Tuhan dan majelis sudah menyiapkan lagu Sign, Jesus Sign. Memang ini kehendak Tuhan. Maunya Tuhan. Kita mau Tuhan mau kita bersinar, bukan maunya saya. Ya. Tapi memang kehendak Tuhan. Ini mandat dari Tuhan. Kita sudah menjawab pertanyaan tadi yang pertama tadi. Apa kehendak Tuhan bagi kita sebagai terang? Ya, bercahaya. Kenapa? Maunya Tuhan. Tuhan mau kita bercahaya. Apa bisa? Kalau dia mau, dia membuat dirinya bercahaya. Bukan kita yang bercahaya. Kehendaknya kita bercahaya, maka dia akan membuat dunia melihat cahaya dirinya, cahaya Tuhan melalui hidup kita. Apa bisa? Memang dari kita tidak bisa. Kita hanya berbisa. Kita hanya berbisa, tapi kita tidak bisa. Kenapa? Tapi kalau dia mau pakai kita untuk dia menerangi dunia. Matius pasal 5 ayat 14 dan Tidak mungkin kau menaruh pelita di bawah gantang. Tidak nah, mungkin. Orang yang sudah terima Tuhan, terima cahaya Tuhan, tidak mungkin tidak bercahaya. Tapi Pak, saya bukan bukan soal tapi-tapi. Kalau Tuhan mau, Tuhan membuat kita bercahaya. Bukan kita yang buat-buat buat bercahaya. Kita berusaha membuat bercahaya. khotbah dibuat bercahaya. Nyanyi dibuat bercahaya. Kita membuat keluarga bercahaya. Kita membuat gereja bercahaya. Kita membuat usaha kita bercahaya. Kita usaha kita. Tapi kalau Tuhan mau siapa yang mencegah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Terang yang bercahaya di tengah-tengah gelapan. Nah sekarang pertanyaan kedua kita menjawab demikian. Apakah arti terang itu? Perbedaan antara terang, saya mulai. Perbedaan antara terang dan bercahaya, Ber, bersinar. Sorry, terang yang bersinar dan terang yang bercahaya. Ada bedanya. Pertama, secara saintis, bersinar itu artinya terangnya dari benda yang memancarkan terang, maka muncullah sinar matahari. Ya, sinar matahari ini analogi Yesus sign on bersinar atas kita. Lalu banding ya, bukan banding. Perbedaannya dengan bercahaya. Bercahaya itu terangnya hanya pantulan dari benda yang bersinar. Maka disebut, tidak ada sinar bulan. Ada. Tidak ada cahaya bulan. Tidak ada sinar bulan. Ini sains. Ya. Bulan itu tidak menghasilkan cahaya sendiri. Tapi dia bisa bercahaya karena ada pantulan dari matahari. Kita ini hanya memantulkan reflektor daripada sinar Tuhan. Kita tidak pernah menghasilkan. Walaupun kita berusaha untuk membuat sinar. Tetapi sebenarnya itu semua impossible. Kita hanya menjadi channel. Menjadi saluran sinar Tuhan untuk dunia ini. Let your light shine on them. Let your light shine on your children. Biarlah cahaya, biarlah terang terangmu bercahaya, bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, jadi Kristus itu sumber cahaya. Kristus itu reflektor cahaya, reflektor sinar Tuhan. Itulah pengertian apa arti terang itu. Lebih lanjut, lalu kita kalau kita tanya siapa Pak atau apa yang cenderungnya manusia jadikan terang, jadikan sinar terang yang menerangi dirinya, menerangi keluarganya. Coba kita evaluasi. Selama kita menjalani kehidupan kita, at least dalam satu tahun ini, uh, apa yang siap, apa yang kita anggap terang, apa yang kita anggap sinar, dan siapa yang kita anggap terang yang bersinar di tengah-tengah hidup kita. Saya berkali-kali berkata demikian. Kita apresiasi ya, presiden kita, Jokowi. Tapi dia bukan sinar. Dia hanya terang yang bisa dipakai oleh Tuhan bersinar. Siapapun orang-orang penting di dunia ini bukan sinar. Coba kita evaluasi. Hai anak-anak, saya pun anak. Masih punya mama. Apakah kita melihat orang tua itu, itu, kita itu sinar? Menyekolahkan saya. Dia mensupply semua keluarga kita. Hai istri. Apa kita berpikir diam-diam berkata demikian seperti ini? Diam-diam menganggap suaminya. Karena suaminya penghasilannya sangat banyak. Maka dalam hatinya. Dalam pikirannya terbesit. Engkau lah cahaya keluarga ku, suamiku. Hati-hati. Ini bisa diambil Tuhan cepat. Ya, nggak ngancam loh, nggak ngancam. Hmm. Karena berhala kan, sesuatu yang mengganti Tuhan dalam jiwa kita, memang Tuhan sing. Wiko, karena dia mengasihi kita, dan dia juga mengasihi suami kita. Dia mau supaya suami kita nggak jadi berhala bagi kita. Dia ambil inal lagi Nah, ini penting untuk kita. Apa yang kita anggap sinar? Yang memang bercahaya anak kita kah? Orang tua sangat bangga dengan anaknya. Ini banyak kisah. Menyekolahkan anak ke Amerika. Ke Los Angeles ya. Bangga sekali dengan supply dia. men dia kerja di Ternate. Seorang pedagang. Kalau dia bisa menyekolahkan anaknya ke Amerika. Dan dia bangga. Anak itu juga baik. Dia berpikir. Anak ini bisa menjadi terang. After graduation. Dia kembali menjadi terang bagi usaha kami. Hati-hati. Bukan tidak sedikit yang kembali sakit. Jadi Surabaya, ada seorang ibu bangga sekali tiap hari minggu. Pasti David doakan ya. Doakan anak saya sebentar lagi mau uh, mau buat tesis. Doakan ya, doakan, doakan, terus doakan. Saya bilang ibu ini orientasinya doakan terus. Orientasi egois gitu, doakan. Kenapa doanya ke diri sendiri? Sekali aja doalah. <tuh> Masih banyak pokok doa. Doakan pendetamu, doakan majelis, doakan gereja, doakan Jokowi, doakan menteri, doakan misi, doakan orang hilang. Banyak pokok doa. Masalahnya itu terus. <tuh> itu gak bercahaya itu. Nah, satu waktu. Di anaknya bilang, Mama, Daddy, jemput kami. Jemput kami? Ya, jemput kami di airport. Bukan jemput kamu. Gak jemput kami. Ternyata sudah menikah kumpul kebo dan dijemput di Juanda. Lalu apa? Istri kebo nya ini, namanya kebo belum sah, nggak sah. Istri kebo nya ini, you know the meaning of kebo? Kelinci. Apa? Ya, yeah. hey you. Lalu ibu bilang, aku di you you know loh. Ya enggak. tega aku pulang bawa anak ini. Anakku ini kebanggaanku, kusekolahkan, pulang dia bawa anak perempuan panggil yu 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 nggak cocok nah memang nggak tahu budaya tentu tetapi begini jangan terlalu depend on somebody jangan menganggap dia terang anak cerdas anak pandai bukan terang ya siapapun jangan coba-coba mengganti posisi Tuhan bukan terang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita bukan sinar, melainkan hanyalah terang reflektor yang bercahaya. Itu pun, kalau dikehendaki Tuhan bercahaya, kenapa? Kita tidak mungkin membuat diri bercahaya dengan memoles diri, dengan membuat ini seperti saya menghargai juga, lah. Uh, <tuh> pengembangan diri, ya, yang banyak di motivator-motivator itu untuk company-company baguslah motivator memotivasi orang you can do it you are able to do anything itu memberi dorongan-dorongan demikian ya tetapi hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam berhala yaitu menganggap diri kita bisa menghasilkan your daddy is your light to shine your way to sign your part, to sign your future. Ayahmu ini adalah cahaya bagi hidupmu, bagi masa depanmu. Celaka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang kedua. Yang ketiga, apakah terang itu bersinar atau bercahaya? Masih ya. Orang sering berpikir, uh, berpikir atau berpendapat untuk bersinar melalui kelakuan baik, perbuatan baik. Ada, ada uh, ayat kedua dari bersinar, bersinar. Ayat kedua saya nggak mau nyanyikan. Ini terjemahan dari dari King dari buku nyanyian uh, Kidung Jemaat. Saya nggak mau nyanyikan. Karena kalau antroposentris itu, sepertinya kita bisa bersinar lalu perbuatan kita, No. Mohon maaf. Saya pikir ini sudah kesalahan bertahun-tahun. Mari bersinar melalui karakter baik. Enggak. Orang Buddha pun lebih baik. Ya. Orang ateis pun jujur. Bukan. Tuhan tidak pernah bersinar dengan kelakuan kita. Karena sudah salah selama, selama ini. Tuhan hanya bersinar melalui Injilnya dalam hidup kita. Enggak ada cara lain. <tuh> kita streskan. Mari kita bersinar. Saya mau memberikan siap. Mari kita bersinar melalui karakter kita. Maka muncullah teori karakter building. Relasi yang baiklah. Mari kita berprestasi supaya Tuhan bersinar. Supaya kita bersinar. Kita harus sukses supaya bersinar. Kita harus menang. Kita supaya sukses. Dan supaya kita bersinar. Segala bentuk capaian kita, kita pikir kita bisa bersinar. Kalau saya menang tinju, saya bisa bersinar demi Injil. Omong kosong. Saya baru 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 beberapa tahun terakhir ini terlibat dalam pelayanan olahragawan Indonesia. Ya, menang. Katanya supaya bisa bersinar. Apakah Tuhan tidak bisa bersinar pada orang kalah? Nah, apakah Tuhan tidak bisa bersinar, bersinar pada orang yang tidak yang nilainya? Hanya enam, enam, enam. Apakah Tuhan hanya berhidup bersinar pada orang yang nilainya ah, 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 ah? Apakah Tuhan tidak bersinar pada mahasiswa yang nilainya C, C, C? Cukup, cukup, cukup. Kita seringkali mengatakan bahwa Tuhan bersinar pada standar kita. Itu standar kita. Memang di teks tadi, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Tuhan, saya akan jelaskan. Bapak ibu, Tuhan dapat bercahaya melalui keterbatasan saya, justru dalam kekuranganku, kuasa Tuhan sempurna. Itu kalimatnya, justru dalam keterbatasanku, dalam ketidakberdayaanku, dalam kekuranganku, justru kuasa Tuhan sempurna di sana. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, kalau begitu. Apakah cahaya yang dipantulkan atau direfleksikan oleh terang kita orang percaya? Injil, saya berkali-kali menjawab Injil itu cahaya Tuhan bagi dunia dan itu cahaya Tuhan melalui kita bagi dunia. Enggak ada cahaya lain, bapak ibu. Tidak ada cahaya kelakuan kita yang baik, yang sopan, yang santun, hmm. yang jujur bukan cahaya. Itu bisa menjadi tempat Menjadi channel cahaya Itu Injil Maka disinilah Injil itu berbicara mengenai totalitas hidup percaya Kepada Yesus Kristus Kalau kita betul-betul total dengan Yesus Pasti bercahaya Tidak mungkin tersembunyi Tidak mungkin meletakkan Meletakkan apa? Cahaya atau pelita Di bawah gantang Tidak mungkin Tidak mungkin Pasti bercahaya Apakah kita bisa membuatnya? Enggak bisa dibuat. Tuhan yang buat kita sehingga bercahaya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan. Demikian hendaknya coba perhatikan teks. Demikian hendaknya terangmu bercahaya, bercahaya di depan banyak di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Ini sering dikutip, mari kita bercahaya melalui perbuatan yang baik. Menurut saya tidak tepat Apakah perbuatan baik memuliakan Bapa di sorga? Lalu apakah orang-orang yang di luar gereja yang banyak berbuat baik mereka memuliakan Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perbuatan baik yang tertulis dalam Matius 4, Matius 5 ayat 16, ya, Matius 5 ayat 16, itu perbuatan baiknya itu pada ayat 3 sampai 12. Ya, Mulai ini yang ucapan bukan ucapan bahagia, ucapan berkat. Jadi ada kesalahan terjemahan lembaga Alkitab Indonesia. Bukan berbahagia lah berbahagia mereka yang miskin di depan Allah, berbahagia mereka yang lapar, berbahagia mereka yang rendah hati, berbahagia mereka yang suci. Keliru terjemahannya. Yang benar itu blessed, ados, diberkatlah mereka, bukan berbahagia. Ya, bukan berbahagia. Tetapi blessed are those. Diberkatilah mereka yang yang miskin di depan Allah. Diberkatilah mereka yang yang rendah hati. Yang berduka. Ber itulah yang namanya perbuatan baik. Karena kalau kita hanya bicara ayat 5, ayat 16. Perbuatan baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertanyaan. Dari teks itu, apa itu perbuatan baik? Memberi? Memperhatikan mertua? Enggak. Nggak dicuris situ lihatlah ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mulai ayat yang ketiga sampai dua belas, itulah perbuatan baik orang percaya. Pertama, perbuatan baik di mata Allah merasa miskin. Baik di mata, merasa miskin di hadapan Allah, aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan seterusnya, itu sampai dianiaya aniaya ayat tiga belas. Orang yang siap menderita karena Injil Itu perbuatan baik Nah lanjut Perbuatan baik ini adalah hasil dari cahaya Yaitu Injil yang diberitakan oleh Kristus Ingat kota Isri Bukit Yesus mengajar banyak orang Ayat 2 pasal 5 Dia mengajar banyak orang Dan murid-murid Tuhan Yang menerima pengajaran Yesus Dan pengajaran itu pengajar pengajaran Injil Injil itulah yang membuat dia melakukan perbuatan baik, bapak ibu. Perbuatan baik itu menerima injil. Itu perbuatan baik. Jangan sedangkal perbuatan baik itu memberi sedekah, sedekah, membantu orang menyeberangkan nenek di jalan. Nah, itu normal, itu alamiah. Ya, biar tidak begitu ya, bukan orang. Orang-orangan. Perbuatan baik yang pertama yang mulia terima injil. Perbuatan baik yang paling the highest thing, yang paling sesungguhnya, yang sesungguhnya, terimalah Yesus Kristus. Itu perbuatan baik kita. Barulah kita menghasilkan perubahan karakter. Karena terima Yesus, Kristus yang menjadikan diri kita seperti dirinya. Bukan kita yang menjadikan diri kita seperti dirinya. Keliru. Dialah yang menjadikan dirinya, diri kita seperti dia. Kita tidak mungkin. Saya mau jadi seperti engkau. Aku mau jadikan diriku. Loh, menjadikan diriku seperti Tuhan. Impossible. And important. Tidak mungkin. Tidak mampu. You know. Tidak mampu. Tapi Tuhanlah yang menjadikan diri kita seperti dirinya. That's the Christianity. Itulah iman. Ringan kau jadi Kristen. Asal tidak aneh-aneh. Seperti ini. Karena dia semua. Masih ingat tadi malam, dia terang. Dan dia menerangi. Dia subjek dan dia predikat. Dia terang. He, he is the light. Not, he was the, he was the light. No, he is the light. Masih terang. Dan dia menerangi dia subjek dan dia predikat. Bapak ibu, dia subjek hidup kita. Dan jangan lupa, dia pun predikat hidup kita. Saya menikah, sudah memasuki tahun 32. Udah mulai tua apa kami hebat. Dia yang nikahkan kami, dia yang mempertahankan pernikahan kami. Siapa yang hebat? Suami istri hebat? Gak ada. Dia yang menikahkan kami, dan dia pula yang menjaga kami. Dia subjek, dia predikat. Mari berimbang seperti ini. Dia subjek hidup kita. Dia yang menyekolahkan anak-anak kita. Dia juga yang membiayainya. Dia pula yang memampukan mereka belajar. Dia pula yang membuat mereka mencapai tujuan. He is subject and also dia predikat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Uh, di buku saya next saya menulis buku tahun 2020 Injil palsu dalam gereja. Ya, ini buku yang ke ke 16 atau 15. Dalam buku itu saya menulis demikian next tanpa Injil tidak ada keselamatan. Saya uraikan. Lalu tanpa Injil, nggak ada gereja loh. Tanpa Injil, nggak ada. Kata orang Jakarta, lu dan gue. nggak ada. Tanpa Injil, tidak ada gereja. Dan tidak ada kehidupan sesungguhnya. Tanpa Injil. Dan tidak ada pelayanan yang berkenan pada Allah. Tanpa Injil. Karena itu melayani. Putus dari Injil. nggak layak. Itu hanya sosial orang-orang so, sosial saya membantu orang miskin mohon maaf tapi kalau kita mengkaitkan pelayanan kita dengan orang-orang miskin dalam kaitan dengan Injil itu berkenan pada Tuhan segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan Injil tidak ada urusannya tidak bernilai karena Injil adalah jantung gereja Injil itu adalah kekuatan Allah Roma pasal 1 ayat 17 The gospel is the power of God. Injil itu kuasa Allah, senjata kita. Apa senjata anak-anak kita? Ya Injil. Silakan menyukakan anak kita sampai master doktor sekalipun. Silakan, tapi jangan pernah mereka tidak ada Injil. Orang tua tak bertanggung jawab kalau kita hanya mikir kemajuan studi mereka, tapi they don't have gospel dan orang tua menyesatkan yang tidak mengabarkan Injil kepada anak-anak. Injil itu segalanya bagi kita. Pertanyaan pernyataan yang kedua dari buku itu. Sebagaimana Injil Kristus itu adalah kebaikan terbesar Allah pada kita manusia, maka pertanyaan, apa kebaikan terbesar stay free kepada anak-anak? Injil. Sampaikan Injil kepada anak-anak. Apa kebaikan terbesar saya pada orang tua saya? Memberi, mengirim uang tiap bulan. No, sampaikan Injil pada orang tua kita. Apa kebaikan terbesar kita pada orang-orang di sekitar kita? Beritakan Injil. Tapi saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa ngomong. Nggak. Tapi aku bisa diomongin, nggak apa-apa. Enggak, -apa. saya akan terangkan pada akhir khotbah saya. Saya akan terangkan pada akhir khotbah. Kita tidak bisa berkata saya nggak bisa, karena kita terang yang bercahaya, nggak mungkin dibawa gantang. Ya, oke okay. nanti menjawab pertanyaan keempat. Mengapa dunia harus diterangi? Seperti apa keadaan dunia sekarang ini? Apakah keadaan dunia sekarang ini lebih baik atau lebih buruk? Saya mengatakan dunia ini makin buruk dan makin jahat. Ya, hanya orang buta yang berkata, wow dunia ini. Atau hanya orang duniawi yang berkata dunia ini makin maju, makin baik. Wow, makin kurang dosanya. Makin banyak kemajuan, peradaban dan teknologinya yang disponsori oleh teknologi dan sains. Oke, okay? saya mau berklarifikasi, dunia yang dimaksudkan bukanlah dunia yang kelihatan secara fisik, kemajuan-kemajuannya, melainkan dunia seperti yang dimaksudkan injil Yohanes, yaitu dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Kegelapan ini ada namanya jahat poreros dan menipu. Dunia ini menipu. Iklan-iklan menipu. Kalimat-kalimat yang kita anggap wow, kata-kata mutiara, sometimes menipu, sometimes, tidak semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kecewa dengan sejumlah pendeta di WA grup hamba Tuhan se-Indonesia. Mengutip kata-kata mutiara dari tokoh agama lain. Langsung, wow, amin, amin. Ini aneh gitu loh. Tidak mengutip firman Allah. Mengutip tokoh agama. Saya menyebut tokoh agama ABC. Yang memang kata-katanya mutiara. Kata mutiara ini memang mutiara kedengarannya. Tapi itu menipu. Kenapa? The brightest way. The brightest light. Only one. Yang lain semua itu hanya bayangannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena itu kegelapan di sini. Alpanya kepastian. Alpanya kejelasan dan alpanya ketenangan. Apa sih yang manusia perlu di dunia ini? Mau apa? Pasti mau apa? Mau jelas dan mau apa? Mau tenang. Itu itu keperluan substansial dari dari setiap manusia. Saya mau pasti pak, nggak bisa pak. Saya mau pasti, ya. Dan saya mau jelas pak. Saya nggak mau kabur kabur, orang berusaha untuk membuka kaburnya agama dengan cara-caranya enggak, saya mau jelas dan saya mau tenang pak kata tenang ini kontradisi dengan ketakutan, karena kegelapan itu memang mendatang ketakutan. kegelapan itu kan enggak jelas coba gelap, apa bisa jelas? enggak ada yang kita bisa lihat, unseen we have already punya mata but kita tidak bisa melihat apapun, dan perlu pasti menurut saya seperti ini Nah, lanjut. Manusia bukan semakin baik, melainkan semakin buruk, semakin jahat. Itu kata firman Tuhan. Dalam Matius 24 ayat 12. Tuhan Yesus berkata demikian. Kedurhakaan atau kejahatan makin bertambah. Kasih kebanyakan orang makin dingin. Ini penilaian Tuhan mengenai ini memang makin terus progresif. Merosot. Makin berkurang. Makin Ber berkurang mutunya makin bertambah apanya jahatnya dulu dan Paulus pun menegaskan demikian Efesus pasal 4 Paulus mengatakan hari-hari ini adalah jahat poneros itu jahat yang egois jahat yang pelit kikir dan jahat yang menipu kata pon poneros hari-hari ini penuh penipuan hari-hari egoisnya makin meningkat itu ber, ber, berirama dengan kalimat atas makin dingin kasih makin dingin sama dengan Perponeros. bapak ibu dunia ini berada dalam krisis kejahatan dan sedang berada di bara api tuhan amarah tuhan maka tuhan mengutus kita membawa terang untuk bercahaya di tengah-tengah dunia yang sangat jahat dan kotor seperti ini. Lebih jauh lagi, pelayan Tuhan kepada dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan semua keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang tentu bukan berasal dari Allah. Satu Yohanes, pasal 2 ayat 15-17. Ini asesmen Tuhan mengenai dunia ini. Dunia ini sedang lenyap, sekalipun pembangunan terus maju, kelihatan di kasat mata, tapi dunia sedang lenyap. Lenyap oleh, oleh kenapa? Keinginan daging. Keinginan mata. Dan keangkuhan hidup. Dan dunia ini penuh dengan daging, daging, daging. Dan penuh dengan hawa. Dengan mata yang 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 seperti buas. Dan juga keangkuhan, keangkuhan hidup. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan kita diutus ke dunia seperti ini. Yaitu untuk bercahaya. Kalau saya renungkan bagaimana melayani Tuhan bercahaya dalam dunia yang menyukai kegelapan dan membenci terang. Coba kita perhatikan, bagaimana ya? Maka orang akan menyerupakan dirinya dengan ya banyak khotbah yang dibuat sama dengan dunia supaya mudah diterima. Ya, disesuaikan dengan manset dunia, menggunakan kata-kata dunia, terobosan. Ya kata-kata dunia banyak. Saya mendengar khotbah-khotbah di YouTube YouTube menggunakan istilah-istilah nggak salah, tapi salah terapan, salah menerapkan, dan menurut saya lebih menyesuaikan dengan dunia. Inilah gereja hamba Tuhan yang menipu. Mau ambil hati jemaat nggak jujur supaya diterima oleh jemaat. Dan khotbahnya, hidupnya, pelayanannya disesuaikan dengan mindset jemaat. Bukan mindset Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mulai berkompromi dengan dunia. Supaya nggak dibenci dunia. Ya. Mereka. Memang Alkitab katakan memang bukan berasal dari dunia. Sama seperti aku. Lalu kalau begitu. Dunia begitu kritis. Nah, peran gereja sebagai garam dunia, sebagai terang dunia, seperti apa kondisi gereja gereja sedunia ini? Gereja sedunia secara organisatoris ya. Kalau gereja secara organis pasti sejati, tapi view hanya berapa? Gereja secara organisatoris semakin serupa Kristus atau serupa dunia? Mari kita jujur. Gereja-gereja secara organis, ada berkelahi, perebutan jabatan, Jual aset, rebut aset. Kan terbuka di media. Saya mau tanya, gereja secara organisatoris menjadi serupa Kristus atau serupa dunia? Serupa Kristus atau serupa dunia? Normal gereja ini. Serupa dunia. Kalau oh, ada yang menjawab serupa Kristus, enggak normal. Kenapa? Hmm. Gereja sekarang menjadi serupa dengan dunia. Kenapa? Karena terang yang sesungguhnya disembunyikan oleh gereja. Yaitu apa? Injil. Saya menulis buku next tahun 2017. Ini buku coba bahasnya ini bahasa teologi reformasi gereja abad 1 dengan subjudul gereja menjadi serupa dunia. Sudah beredar tapi belum ada yang protes saya. Mana mungkin Pak Sefriko gereja serupa dunia? Ya kamu nggak serupa dunia tapi gereja serupa dunia. Saya menyampaikan sejumlah argumentasi Ya belum ada yang protes buku ini. Jadi saya menyampaikan ini bukan hasil bicara dan karena sakit hati dengan dunia. Tidak perlu sakit hati dengan dunia, hanya hati-hati aja dengan dunia. Tidak perlu sakit hati. Nah, yang kelima, apa resiko menjadi terang? Ada resikonya. Sebab Allah mengutus anaknya Yesus Kristus dalam dunia. Nah, dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dunia. So. Tuhan tidak benci dunia. Ya Tuhan eh, mengirim, mengutus anaknya ke dalam dunia. Dunia ini, dunia apa? Ada dua hal. Dunia yang menyukai kegelapan, resiko terang Kita mau bercahaya. mereka nggak suka. Di kantor kita jadi orang percaya yang terang. jujur, mereka nggak suka. Saya dia minta menjadi saksi ahli baris di baris tim untuk toko-toko yang di penjara sekarang. Saya bilang, janganlah saya pasti tidak kompromi. Termasuk yang baru pulang dari luar negeri, bersembunyi bertahun-tahun di sana, di Arab, kemudian ini, dan minta saksi ahli. Saya bilang, saya bukan ahli. Saya hanya pendeta, bukan pendekar. Ya, agak sedikit sih pendek dan kekar. Pendeta. Pendeta. Ini jangan direkam. Pendeta pendek dan ketat, saya sedikitlah. Poin saya, misi dalam dunia ini yaitu dunia yang menyukai kegelapan, tidak mudah bercahaya, tidak mudah, dan kita tidak mungkin, namun Tuhan mungkin, possible to sign on dunia, through you, through me, through us. Ini penghiburan. Jadi nggak usah dibuat-buat bercahaya. Stres nanti pulang gereja. Pasti Firman bercahaya. Gak perlu. Tuhan beri dirimu. Ini aku Tuhan. Ini aku bercahayalah bagi suamiku. Bercahayalah bagi anak-anakku. Bercahayalah bagi mertuaku. Saya sengaja tali terakhir. Karena ini problem terbesar dunia. Ya. percayalah Lalu bagaimana? Biar Tuhan yang buat dengan satu pengalaman, mari alami Injil tiap-tiap hari di dalam gereja. Kalau kita miskin, miskin Injil, ya miskin cahaya. Kalau kita kaya Injil, cahaya terang benderang. Pak, apa itu Injil? Mohon maaf. Biarpun dokter teologi, belum tentu menguasai Injil. Injil bukan hanya kategorisasi. Injil itu totalitas orang percaya. Biarpun dia, dia ke sinode, belum tentu. Injil itu tak mampu seorang menguasainya kecuali di kuasa oleh Injil. Injil bukan hanya kematian, kenaikan, kebangkitan, kenaikan. Ah, itu bukan Injil. Itu garis besar Injil. Mau bilang 20 ribu buku tak mampu menampung Injil. Bapak Ibu. Dan yang kedua, not only menyukai, tapi juga resikonya dunia yang membenci terang. Dunia yang gak suka kita. Bukan hanya kita gak populer. Hamba Tuhan itu gak populer. Bagus. Saya setuju, hamba Tuhan tidak populer, normal. Ya, kenapa? Enggak disukai dunia kok. Kenapa? Dunia suka kegelapan, enggak suka terang. Apalagi kota yang terang-terangan, enggak suka. Harap bro, pendeta itu suruh berhenti aja. Dalam nama itu berhenti kau. Terlalu banyak ngomong kau di sana. Enggak <tuh> suka. Pokoknya yang saya yang enggak suka terus terang, pasti dia lebih suka kegelapan. Ya, lebih suka kegelapan. Dan Memang tidak ada popularitas dalam pelayanan. Karena kenapa? Gak disukai. Nah banyak orang menyuka membuat disukai. Kok banyak berbohong-bohong. Saya tadi malam melihat Tuhan. Nah ini karena menyukai kan. karena mau membuat dunia menyukai kebohongan. Yaitu tadi malam saya mimpi dan Tuhan berpesan kepada kita malam hari. Ini, Omong kosong, Kok bawa pembohong. Gak ada yang begitu-begitu. Ini banyak sekali yang berbohong, berbohong. Kenapa? Lebih supaya menyukai kegelapan. Menyukai orang yang suka kegelapan. My God, banyak gelap. Bohongan gelap. Dan kita berada di tengah-tengah dunia membenci terang. Bagaimana jujur itu tidak mudah di tengah-tengah dunia. Tapi Tuhan yang buat kita jujur. Bro. Dunia membenci terang. Yohanes 3 ayat 20. Kamu akan dibenci semua orang karena aku. Bahan ini saya tinggalkan, saya sudah berikan. bapak bisa miliki. Minta kepada Pak uh, Pak Christian. Ya. Minta supaya juga pertama bisa evaluasi. Mungkin saya salah. Tanya pada pendeta kita masih pendeta. Tanya pada orang. Ini benar enggak? Saya siap dikoreksi. Yang kedua, mari belajar. Bukan hanya pada satu jam ini, melainkan sepanjang hidup kita. Mengapa dunia lebih menyukai kegelapan? Paulus berkata demikian dalam 2 Korintus pasal 4, 4 ayat, 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga apa? Akibatnya apa? Nggak bisa melihat. Tidak dapat melihat. Cahaya Injil ada orang sudah didoakan, sudah sudah di sekitar kita sudah doakan sudah dikhotbahkan sudah dikonseling, sudah dilayani, tetap buta. Tapi jangan marah, dasar buta loh. Kita tidak tahu. Kita hanya memberitakan Injil yang adalah cahaya. Tidak ada cahaya di luar pemberitaan Injil. Ini absolute statement saya. There is no light. There is no. Tidak pernah ada. Tidak akan ada cahaya di luar pemberitaan Injil. Maka itu, mari bercahaya semua urusan dengan Injil. Terakhir, bagaimana terang itu bercahaya? Ini yang praktis ya. Bapak-Ibu sekalian, terang itu bercahaya melalui kita. Pertama, kita alami diterangi oleh sinar Injil. Cahaya Injil. Menerima Injil, diselamatkan, berubah bukan berubah dari tukang mabuk menjadi menjadi tidak mabuk lagi itu dangkal sekali berubah cara pandang dalam bahasa Jepangnya worldview bahasa Jepang susah diterjemahkan bahasa Indonesia worldview itu saya terjemahkan cara pandang cara yang memandang seperti cara ala pandang tidak ada cara pandang dunia manusia apa salah nggak salah tapi tidak perfect ya berubah cara pandang berubah pasti berubah kelakuan pasti berubah karakter berubah hubungan dia berubah di sini kita di sini namanya perbuatan baik terima injil berubah cara pikir eh, cara pandang dulu dari worldview berubah cara pikir itu mindset baru cara hidup berubah jangan ubah cara hidup stres kita saya mau berhenti merokok itu cara hidup mau berhenti Mengubah cara hidup berhenti merokok. Enggak mungkin. Kita berubah cara pandang. Dan itu hanya Injil yang mengubah cara pandang kita. Dengan sendirinya berhenti merokok. Tapi kalau berhenti merokok, enggak berubah cara pandang. Berhenti mata istri. Dan berhenti mata pendeta. Ini kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua, mari terus. Don't stop. Jangan berhenti pada poin pertama. Maritus diproses oleh Injil. Until now. Saya pun tiap-tiap hari. Saya ikut pelatihan. Saya sudah studi teologi mungkin 20 tahun. Saya tidak sebut gelar saya. Ya. Tapi saya tidak pernah berhenti belajar Injil. Setiap satu kami belajar Injil. Saya, istri, anak ikut belajar Injil. Terlalu kaya. Bapak. Dengan demikian kita diproses oleh Injil. Memahami. Mengalami Injil. Setiap hari sehingga terus berubah serupa Injil dan bertumbuh kalimat Pak 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 Kristian tadi malam berubah dan bertumbuh melekat di pikiran saya di apa narasi setelah khotbah berubah dan bertumbuh kalau berubah berubah nggak bertumbuh bukan berubah berubah bertumbuh ke arah kemajuan look like Christ makin teranglah. Maka kita akan makin terang bercahaya. Hidup kita makin berterang bercahaya pada anak-anak kita. Makin terang bercahaya pada orang tua kita. Makin berterang bercahaya pada rekan-rekan kita. Kenapa? Injil itu makin terang benderang. Kita harus berurusan dengan Injil tiap-tiap hari. Baru ketiga, bercahaya oleh Injil. Membagikan sinar Injil itu dalam kehidupan. Menghasilkan tanggung jawab. Bapak Ibu mintalah. Begini. Ini contoh praktis. Tuhan, biarlah Engkau bercahaya lewat aku. Masih ingat doa Francis dari Asisi? Biarlah Engkau percaya melalui aku. Saya nggak tahu siapa yang Engkau mau aku bercahaya. Teman dan Tuhan yang buat semua, bukan kita yang ngatur. Sorry ya, Percaya is not program. Tidak ada program bercahaya. Termasuk penginjilan bukan program. Mari kita doakan untuk program penginjilan. Itu dangkal sekali. Penginjilan itu kehidupan. Oh, nanti kita penginjilan di sana ya. Di sana. Itu dibuat-buat. Maka hasilnya buatan. Menginjil itu life, kehidupan. Wherever we are. Ya. Yeah. Dimanapun. Ya. Yeah. Kita menjadi terang yang olehnya Tuhan bercahaya. Kepada siapapun. Berapa? Satu tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu? Saya berdoa Tuhan saya rindu di apartemen ini. Saya rindu. Saya Tuhan bercahaya. Pada seorang yang unbeliever. Eh, tiba-tiba ada orang sakit dari agama lain. Minta saya doakan. Terus menerus sampai terima Yesus, sampai dibaptis, sampai mati. Jadi kita nggak cari-cari, Pak. Bu, nggak perlu cari-cari. Mana ya? Mana? Ah, itu dia yang gelap sekali. Gak ada itu. Itu program kita. Biarkan Tuhan yang bercahaya. Lewat kehidupan kita. Bukan lewat program kita. Penutup. Tidak ada tugas gereja yang paling membuat makhluk surgawi bersuka cita. Selain Injil dan penginjilan itu cahaya sesungguhnya gereja. Dan juga tidak ada tugas gereja yang paling membuat malaikat setan berduka cita. Hanya injil dan penginjilan membuat setan, mau kita membuat setan berduka. Nanti dia makan banyak, banyak kacang dan kuaci karena dia berduka. Nah hiduplah oleh injil. Yang kedua tidak ada terang yang membuat gereja bercahaya terang benderang tidak terang yang membuat orang percaya bercahaya cemerlang ya yeah. brightest way brightest light tidak ada cahaya hanya Injil tidak ada cahaya lain tidak ada pelayan gereja yang membuat gereja bercahaya selain penginjilan ya Tuhan tolonglah kami amin